Oke, kita lagi masuk di Gias 2018. Oke, dari pintu masuk sini kita bisa melihat langsung banyak mobil ya di sini. Dari sampai situ sampai sini. Pertama ini bodnya Toyota. Oke, coba di sini. Ini adalah Daihatsu Xenia yang terbaru, yang bagian depannya adalah seperti ini. Oke. Di sini ada Daihatsu Sirion di pot Suzuki. Dan di sini ada All New Terios. Dan di sini ada Sigra. Ini di botnya Suzuki ya. Di sebelah bot Suzuki ada bot Mitsubishi, cuma di sini masih ada lagi, yaitu Ayla di botnya Suzuki. Dan di sini Ayla Turbo. Jadi ini Ayla Turbo mungkin yang di bekas Omobi itu ya. Dulu ini Omobi, ini ada Ayla Turbo. Cuman Ayla Turbo ini kayaknya bukan anu ya. Oke. Ayla Turbo. Nah, jadi di pot Suzuki itu ada berapa mobil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang dipamerkan ya. Oke, sekarang kita akan ke bot Mitsubishi. Oke, bot Mitsubishi. Oke, ini Mitsubishi. Di bot Mitsubishi itu ada Pajero Sport yang dipamerkan. Kemudian di sini ada legendaris ya, ada Expander. Di sini ada Expander yang dipamerkan. Oke. Lanjut di sini masih Expander juga. Dan di bot sini ada Outlander. Bagian sini ada Outlander. Kemudian kita ke bot sebelah sini ada Wuling. Di Wuling ada Wuling Cortez yang dipamerkan di sini ya. Kemudian masih di botnya ini Wuling juga ya. Ini masih di Wuling Almas, ini masih ramai. Oke. Jadi di botnya Wuling ada dua, yaitu Cortez dan Almas. Kemudian di sebelah sini punyanya Hyundai. Hyundai sendiri yang dipajang di sini adalah Hyundai H1 ya. Hyundai H1. Kemudian ada Hyundai Tucson. Hyundai Tucson LMPV ya, LSUV masih masuknya itu. Dan ini unit aksinya udah ada itu, apa namanya, udah ada sunroofnya. Kemudian di sini ada Hyundai Santa Fe. Nah, ini Santa Fe. Oke. Kemudian kita ke bot. Oke, di bot Suzuki. Di bot Suzuki ada Suzuki R3. Halo Pak. Hai Pak. Ya. Ya Mbak ya. Nah, di sini ada Baleno. Nah, ini mobilnya plat A ini, Baleno. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi ada All New R3 yang sport ini. Ini yang terbaru yang sport itu, yang katanya sport itu. Ada Mbaknya yang cantik. Oke, di Suzuki ada itu, dan ini masih ada satu lagi yang belum dibuka. Ini kemungkinan yang Suzuki sport ya. Ini belum dibuka. Kemudian di botnya Toyota. Botnya Toyota ada Camry yang terbaru. Ini botnya Toyota ada Camry. Kemudian ada
Yaris yang TRD Sportivo Yaris Joker. Ya. Kemudian ada Yaris Joker dan di sana ada Pajero Sport. Toyota Fortuner ya, Toyota Fortuner. Sorry. Oke. Masih di bannya Toyota. Di sini ini All New Veloz yang ada ya, All New Veloz. Kemudian ada All New Ras yang dari masih dari Toyota dan oke. Dan yang di sini ada Toyota Venturer. Venturer ini basisnya dari Innova ya. Ini ada Venturer. Oke. Kemudian dan ini adalah botnya Lexus. Dia ada Lexus 570 Sport ada yang di sini. Kemudian masih di Lexus ada UX300F ya di Lexus. Kemudian ada NX300. Ini adalah botnya Lexus. Di depannya botnya Lexus ada Honda. Di depannya ada bot Honda. Di Honda sendiri yang dibawa adalah Mobilio RS. Mobilio RS. Ini kemudian ada Civic Turbo. Kemudian di sini ada HR-V ya, HR-V. Yang dibuatnya Honda. Di sini ada BR-V dan yang satunya lagi yang dibawa adalah Brio RS. Nah, ini Brio RS yang terbaru ya. Secantik ini. Kemudian di botnya DWSK ini Glory 580. Yang Glory 560 nya nggak dibawa kayaknya. Atau belum ya. Glory 560 direncanakan akan turun juga sih, cuma belum. Di SFK itu ada 3 mobil Glory 580 yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada Super Cup. Ini juga punyanya DFSK ya, DFSK katanya katanya orang. Nah kemudian ini masih di DFSK ya. Ini yang oh ini udah Glory 580. Glory 580 nya juga dibawa ya di sini. Kemudian di sebelahnya ada botnya Nissan. Botnya Nissan dia ada Nissan Serena yang dibawa. Kita coba yang ke belakang ya. Ada bawa Nissan Serena, ada Nissan Livina yang Livander ya, Nissan Livina Expander. Sorry, naik kameranya. Nah, di botnya Nissan ada dua. Kemudian di botnya Fuso ada dia bawa Fighter XD. Botnya Fuso ini dia bawa Fighter 62 ya. Ini botnya Fuso. Dan di sebelahnya ada FN62 masih dari Fuso Tractor. Ini biasa untuk kontainer-kontainer itu. Di sini ada. Kemudian di sebelahnya ada botnya Isuzu. Isuzu dia bawa Isuzu Elf NRL55T. Yang NRL55T sama Isuzu Elf Traga. Ini di botnya Isuzu. Nah, itu semua bot yang ada di JAS 2019 di Surabaya. Ini yang di lantai 1 ya. Mungkin nanti ada lain-lain lagi di lantai 2. Oke, itu yang ada di botnya di sini. Nantikan video-video selanjutnya kita review yang kelihatannya mobil-mobil yang cocok untuk kita beli. Jangan lupa solawat ketika ingin membeli mobil atau keinginan apapun, jangan lupa solawat. Lihat di situ, disolawatin terus, nanti insya Allah cepat dapatnya mobil. Oke, jangan lupa subscribe dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.